sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara peserta aksi, adapun susunan acara untuk aksi damai kedaulatan rakyat untuk kejujuran dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita turun atas nama rakyat berdaulat untuk mengawal jalannya pengumuman daripada Pilpres 2019 untuk tetap jujur dan adil. Setuju. Lawan kecurangan dan kezaliman. Setuju. Lawan kecurangan. Takbir. Allahu Akbar. Wahai para pendukung Ijtima' Ulama, bahwa telah disepakati kemarin dalam Ijtima' Ulama 3 melawan kecurangan dan kezaliman yang terjadi pada Pilpres 2019 adalah bentuk perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, siang hari ini kami atas nama Laskar-Laskar Islam turun ke jalan secara konstitusional untuk mengawal jalannya pemilu 2019 untuk tetap jujur dan adil secara konstitusional. Setuju? Takbir. Apabila di suatu saat nanti ada pemaksaan kehendak KPU dan Bawaslu melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif, siap kita turun lebih banyak lagi. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2019, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama pada layar media yang lalu lalang melalui frekuensi udara, dari temuan dan fakta-fakta yang dipertontonkan secara kasat mata, telanjang bahkan cenderung membabi buta, itulah fakta yang kami lihat hari ini. Dengan demikian, kami menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Sekali lagi, kepada pihak-pihak yang berkompeten. Satu, jaga demokrasi yang adil, jujur, dan bersih. Sekali lagi, jaga demokrasi yang sudah kita bangun sekian lama. Jaga demokrasi yang adil, jujur, dan bersih. Jangan hianati itu. Dua, usut dugaan kecurangan dalam perhitungan suara. Ini luar biasa dahsyat. Usut dugaan kecurangan ini dasar luar biasa disintegrasi bangsa kalau kecurangan ini terus dipelihara. Tiga, selidiki dan ungkap misteri wafatnya petugas KPP. Ini dahsyat luar biasa. Sekarang kita dengar berita sekitar 600-an. Apa yang terjadi? Untuk itu sekali lagi kami sampaikan, selidiki dan ungkap misteri wafatnya petugas KPPS.